Oke, balik lagi ya gak? Kali ini gue bakal bahas lagi nih tentang TikTok ya kan. Tadi pagi nih gue baca cerita ya kan. Baca cerita, berita maksud gue ya kan. Kalau TikTok tuh udah bisa digunain lagi. Karena apa? Yang pihak dari pihak TikToknya tuh datengin Kominfo gitu ya gak. Jadi dia minta buat Kominfo itu atau pemerintah yang ngeblokir TikTok itu buat apa? Membebaskan TikTok lagi dari blokir. Jadi intinya tuh pihak TikTok meminta untuk agar TikTok bisa digunakan lagi di Indonesia. Dalam kurung tidak diblokir lagi ya kan. Akhirnya gue bisa lihat tetenan. Anjay. Goblok. Ya, seperti biasa ya kan, gue bilang kan aplikasi enggak salah, emang dia tujuannya ya bantu orang-orang yang mau berkarya. Anjay, berkarya. Berkarya ya kan? Iya, emang user-usernya atau yang poster-poster ya, yang ngepost-ngepost gitu ya kan, yang rada random kelakuannya. Ya kan? Oke, gue di sini cuman mau ngasih saran aja ya kan buat TikTok. Saran dari gue sih TikTok ya ngasih batasan umurnya lebih tinggi, maksudnya lebih dewasa lagi gitu. Maksudnya kan kalau di Play Store dulu kita lihat TikTok ya kan batasnya 12 tahun ya, 12 tahun ya kalau enggak salah 12 tahun. Kalau bisa dinaikin lagi, maksudnya kayak ya 17 tahun atau 15 tahun ke atas yang bisa download itu ya kan. Terus apa sih namanya, kalau kalau nggak mau kayak gitu ya TikTok ya kayak YouTube aja gitu. Maksud gue yang ngerti kan YouTube ada YouTube apa batasan usia gitu, ada kan YouTube batasan usia kayak misalnya 17 tahun atau 18 tahun ke atas kan adalah video tersendiri, you know, video 18 tahun ke atas ya kan. Terus kayak ada YouTube Kids juga, beda lagi YouTube-nya ya gak? Apa namanya? Aplikasinya ya YouTube Kids ya kalau enggak salah ya. Gue juga enggak tahu sih, belum pernah buka YouTube Kids, tapi kalau enggak bohong, canda. Ya, seperti itu sih kalau menurut gue ya. Untuk meminimalisir kerandoman user ya gak? Kadang user kayak net, user kan kayak netizen ya gak, netizen lebih kejam daripada pembunuhan ya gak. Iya kayak gitu ya dah, menurut gua gila ya. Lu nih fansnya Bowo, tolonglah jangan random lagi kayak kemarin, buset. Nah, lu bisa lihat Bowo lagi nih di TikTok ya. Gua jadi ini nih jadi pembela TikTok kan ya. Padahal mah biar bisa lihat anjay. Oke, kita ya video gua kali ini. Oke, sampai jumpa di video berikut ya.